apa? Ya maksud saya salah suruh maju-maju biar ditandai. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu ya. Jadi kalau rumah dohir, rumah yang kita tempati, itu tidak akan ditempati, dimasuki oleh malaikat kalau ada tiga hal. Satu tadi apa? Anjing. Dua anak, duraka. Tiga gambar. Tentunya gambar-gambar yang maksiat. Kono-kono, gambarnya sing ora-ora. Gambarnya cewek seksi. Videonya gisel. Tapi kalau gambar-gambarnya ulama, kiai yang membangkitkan kamu mencintai ulama, gak masalah. Saya cerita anda, saya ngaji di Jambi. Jam 12 siang saya baru datang, mereka kumpul dari jam 8 pagi di tengah-tengah lapangan, gak ada pohon panas. Saya mau naik panggung ke belet ngising. Mampir rumah karena di rumah lapangan gak ada toilet. Begitu saya masuk rumah warga kaget. Di ruang tamu itu semua gambar saya dalam semua bentuk ada. Aku batin, iya umay siapa ya? Begitu saya keluar ketemu perempuan, ternyata istrinya yang punya rumah. Mbak, ini umay panjenengan. Gus. Itu kok foto saya banyak yang masang siapa? Suami saya. Oh, suamimu santri? Bukan. Suamimu pengurus masjid? Bukan. Anak pesantren? Bukan. Kok masang gambar saya kenapa? Suami saya itu preman terbesar di daerah sini, Gus. Tiap malam mabuk minum alkohol. Gue paguyuban arane pangunci, paguyuban unjuk tiung. Tapi kenapa kok gambar saya dipasang? Suami saya tuh ngefans sama jenengan. Jadi kalau pulang jam 2 malam dalam keadaan mabuk, nonton YouTube Gus Miftah karo guyu-guyu dewek. Karena ngefans, gambar saya diposting di semua sudut rumah dia. Dia bilang apa? Mudah-mudahan dapat hidayah. Ternyata beneran. Sekarang gara-gara sering masang gambarnya Gus Miftah, sering nonton YouTube, sudah berhenti mabuk. Maka tadi saya mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Betul? Orang baik dan orang buruk bedanya satu. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Maka orang buruk, orang baik punya masa lalu, orang jelek punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Mari diminum, Pak Wagub. Info. Sing sacet masih. Kayak sing kipas-kipas nih, kayak jeruk kayak. Mantap. HP. Miskin. Kenapa, Bu? HP, Nek. Parah, Nek. Kan kamu janda. Kan gak mungkin kita bersama. Kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Apa susu kada luar sah. Bawa bubuk golek sing cilik-cilik masa inyong tua. Apa? Ibadah. Ibadah yang modern di sini.